Nah, informasi pertama nih Lur. Ini ada yang viral di media sosial berapa waktu belakangan nih Lur. Terhadap Pemkot Kota Jambi. Jadi pemerintah Kota Jambi melakukan konferensi pers mengenai laporan pemerintah Kota Jambi di Kepolisian Jambi terkait video viral SFA beberapa waktu lalu. Dalam konferensi pers tersebut, pihak pemerintah Kota Jambi memaafkan SFA terkait pernyataannya yang viral di media sosial. Gimana beritanya? Ini dia. Pemerintah Kota Jambi melakukan konferensi pers mengenai laporan pemerintah Kota Jambi di Kepolisian Jambi terkait video Senin 5 Juni 2023 sore di Aula Bepeda Kota Jambi yang dihadiri langsung Sekda Kota Jambi Arituan, Kabak Hukum Pemkot Pemerintah Kota Jambi, serta Humas Pemerintah Kota Jambi. Sekda Kota Jambi Arituan menuturkan bahwa terkait laporan Kabak Hukum Pemkot Jambi ke Kepolisian, dirinya menuturkan bahwa pemerintah Kota Jambi telah memaafkan SFA yang merupakan keluarga Nenek Hapsa yang telah membuat pernyataan viral di media sosial yang mengatakan Pemkot Jambi sebagai kerajaan Fir'aun dan di dalamnya Iblis. Kami juga tidak menyalahkan siapa-siapa. Pada dasarnya pemerintah sudah memaafkan pihak keluarga besar Ibu Hapsa, dan proses selanjutnya nanti kami serahkan sepenuhnya ke pihak Polda nanti, dan pemerintah sebelumnya sudah memaafkan. Itulah tugas pemerintah dimanapun bisa memfasilitasi keinginan harapan masyarakat, dan bisa juga perusahaan itu berdiri di lokasi itu. Maka baik prakonstruksi, pasca konstruksi, operasi maupun pasca operasi, kita selalu mengedepankan untuk memfasilitasi dan lain-lain. Sementara itu, Kabak Hukum Pemkot Jambi Gempa Awaljon membenarkan bahwa Pemkot Jambi telah membuat laporan ke Polda Jambi pada tanggal 4 Mei 2023 lalu. Dirinya menyebutkan bahwa yang dilaporkan pemerintah Kota Jambi bukanlah SFA, yang merupakan salah seorang siswi SMP di Kota Jambi, melainkan melaporkan akun TikTok atas nama Fadia Alka. Dirinya menyebutkan bahwa sejak awal pemerintah Kota Jambi tidak ada maksud untuk memenjarakan. Dan ia juga mengatakan terkait laporan pemerintah Kota Jambi tidak akan dilanjutkan kembali. Di tahun ini, anak ini yang muncul gitu, Pak. Ya, sebenarnya kita kasihan dengan anak ini. Apalagi setelah mengetahui dia SMP gitu kan. Nah, masih SMP gitu. Nah, kita dari pihak pemerintah Kota Jambi, dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Namun, proses penyelesaiannya kita serahkan kepada Polda Jambi. Apa yang akan dilakukan Polda, kita siap. Karena intinya kita bukan ingin memenjarakan anak ini. Ya, dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memenjarakan anak ini. Dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata akun TikTok atas nama Fadia Altaf itu dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3. Sandi, Cek TV, melaporkan.